행복해. 어두운 미래 앞에 무릎 꿇어도 나는 나의 길을 찾아 전진해. 끝없는 저 우중 밝혀지지 Semakin banyak peserta pertandingan bintang yang hilang. Sampai sekarang jumlahnya sudah 82 orang. Polisi regu penculikan ini ada hubungannya dari serangga dari luar angkasa. Dan malah mengawasi SDA yang pertama kali mengeluarkan informasi ini. Apa itu artinya SDA secara resmi telah diakui? Benar, blok mikronya telah disertifikasi. Ah, ada apa dengan dunia ini? Apa yang terjadi di luar sana? Ini benar-benar keterlaluan. Ayah, kita harus bicara. Yang sopan kalau bicara dengan ayahmu. Baik, ayah. Boleh aku bicara sebentar dengan ayah? Ya, itu bagus. Kau mau bicara apa? Sebenarnya ini agak sedikit lebih penting. Bisa kita bicara di ruang kerja ayah? Apa ada yang serius? Ya, untuk ayah ini mungkin bukan masalah besar. Baiklah, ayo. Apakah sudah mencari teman yang lebih baik? Iya, sudah. Aku punya beberapa teman dan kenalan baru akhir-akhir ini. Apa ada teman yang kau perhatikan? Maksud ayah orang yang memperhatikanmu? Ayolah ayah, aku mau perhatian ayah. Ayah tahu, kau mau bilang hentikan pertandingannya kan? Begitu maksudmu? Iya. Apa alasanmu ayah untuk menghentikannya? Karena ujian internal bintang selesai, kau diminta untuk keluar? Kau bilang kau mau mandiri. Tapi ayah merasa kau menyembunyikan sesuatu dari ayah. Benarkan begitu? Tidak ada. Masuklah. Ini Kim Reti, putriku Abby. Halo. Nanti aku akan menemuimu. Tidak masalah, ada apa? Aku sudah memikirkannya. Arbitramen dan Amiba itu bukan orang yang sama. Dia pasti orang yang cakap kata bos. Ayah, aku harus pergi. Oh iya, jangan lupa hentikan pertandingannya ya, ayah. Dia mencurigakan sekali. Raja memperbaiki, memangnya dia bisa. Halo, ada yang bisa aku bantu? Di mana bosmu? Dia tidak ada di sini, mungkin aku bisa menolongmu? Kau bisa memperbaiki jam waker ini? Ya, coba aku periksa. Ini tidak masalah, setelah diperbaiki yang satu ini lebih baik daripada model baru itu. Racing Megawatt telah tiba. Aku perempuan tercantik di alam semesta ini, Lintah Licin. Sayangku. Aku rindu padamu. Aku benar-benar rindu. Baiklah, katakan apa yang terjadi. Asteroid Juno adalah asteroid dengan diameter 240 km. Letaknya di sabuk asteroid. Di antara inti tata surya dan juga tengah tata surya, asteroid terbesar keempat yang berputar mengelilingi matahari. Sekarang kami para serangga adalah hermaprodit, tapi leluhurku pejantan bodoh yang selalu menggunakan kekuatan. Leluhurku mengajarkan aku menggunakan otak untuk meraih tujuan. Apa maksudmu?
cari bos mereka dan katakan kita berhenti menangkap manusia dan negosiasi dengannya. Tapi bos akan marah besar. Kok ini payah? Kita bisa menyuruhnya keluar dan menangkap dia. Tangkap mereka semua. Kau pintar sekali. Dan kau sangat payah. Ya, halo? Sayangku, apa kau di sana? Siapa kau? Apa kau salah memencet nomor? Tidak, aku memang mencarimu. Apa kau pemimpin manusia pemberontak? Pemberontak? Kau ini bicara apa? Kau memerangi kami serangga. Itu artinya kau pemberontak. Kau ini kurang ajar. Berani sekali kau bicara begitu. Aku tidak mau bicara denganmu. Tenanglah, sayang. Aku mau bicara soal perdamaian. Kami mau berdamai dengan manusia. Apa? Damai? Sudahlah, kau tidak perlu bercanda denganku. Coba pikirkan, sayang. Aku akan menghubungimu lagi. Dadah! Hei, ada apa dengannya? Katakan padaku, ada apa? Hah, keterlaluan. Teleponnya ditutup lagi. Sudah selesai, Tuan. Ongkosnya 10 yuan, Tuan. Apa? Sudah selesai. Itu bukan masalah besar, Tuan. Aku bisa mengurusnya sendiri, Tuan. Ini uangnya. Oh, terima kasih, Tuan. Iya, sama-sama. Iya. Kalau begitu, aku harus pergi. Lain kali aku akan datang lagi untuk memperbaiki Tuan. Sesuatu Hati-hati. Yang lain. Permisi. Sebaiknya periksa nomor yang baru saja menelponku. Bagaimana? Apa kau sudah menemukan nomornya? Direktur, nomor itu tidak ada. Kami tidak bisa melacaknya. Saat ditelepon lagi nanti kelihatan. Tidak bisa dilacak? Kelihatan apa? Yang keluar nomor istri Anda. Apa? Nomor istriku? Bagaimana mungkin? Ini teknologi perlindungan dengan Trojan. Aku yakin sekali kalau nomor istrimu pasti paling banyak masuk di teleponmu. Itu bukan urusanmu. Ini benar-benar keterlaluan. Teknologi harusnya memberi kemudahan bagi manusia. Sekarang malah membuat dunia kacau. Sayang, kau sedang melakukan apa? Sepertinya seluruh bumi telah tertutup sinyal internet. Seluruh wilayah penuh sinyal. Persis seperti dunia kita sebelum hancur. Dan kau bisa berbuat apapun yang kau mau dengan sinyal. Bagus. Kau ini bicara apa? Aku tidak mengerti. Ada yang tahu siapa yang mengatakan amoeba? Siapa yang bilang, ayo? Jangan diam saja. Kalian pikir aku ini bodoh. Aku yang mengatakan. Aku bisa buktikan. Kalau Dylan yang mengatakannya. Hei, kau. Iya. Dylan! Pesan dari Direktur NSSA? Apa aku belum blokir nomornya? Kau bisa menerima pesannya, tapi dia tidak tahu di mana lokasimu. Oh, begitu. Di letter. Aku memutuskan bernegosiasi dengan kru sekarang. Mereka menawarkan perdamaian dalam perundingan. Tolong ikuti aturan perdamaian dan jangan buat masalah lagi. Mereka janji padaku tidak akan menangkap peserta lagi. Setidaknya, meskipun kau sembunyikan posisimu, aku akan menemukan Arbitramen dan Amoeba. Sepertinya mereka mengirim penjahat yang lebih licik sekarang ini. Kita harus bagaimana? Kita tidak bisa melihat waktu. Begitulah perangkap serangga. Jangan percaya musuhmu. Itu peraturan yang kita harus hadapi sekarang. Nah, kita harus mentaatinya. Sekarang pesawat lainnya hilang pada garis lintang 30 derajat. Negosiasi itu bohong besar. Sebaiknya berjaga-jagalah space dilater. Abby, hentikan negosiasi. Baik. Hey, apa kau Arbitramen? Iya, benar. Halo semuanya, bagaimana dengan kabar kalian semuanya? Apa baik-baik saja? Hah?
Ayah, ayah. Apa? Ayah, ini gawat. Serangga tidak hanya menangkap para peserta dan juga manusia biasa, ayah tahu. Sejak zaman dulu, semua musibah selalu dibuat oleh crook group yang menangkapi manusia untuk dijadikan budak oleh mereka. Jadi mana mungkin mereka mau untuk bernegosiasi, ayah? Hei kau! Siapa itu? Bagaimana kau bisa tahu banyak? Kau mengagetkan saja. Kenapa kau bersembunyi diam-diam di sana? Untuk apa? Aku mencari sinyal aneh. Semuanya tidak ada di sini. Sekarang begini-begini. Jawab pertanyaannya. Bagaimana kau tahu begitu banyak? Apa kau kenal seseorang di SDA? Aku melihatnya di internet, ayah. Ayah tahu, Space Theater harus tetap waspada sebelum semua serangga-serangga itu musnah. Orang-orang di internet juga bilang, kita semua ini adalah keluarga. Kita harus berjuang bersama melawan para serangga. Negosiasi itu pasti hanyalah jebakan saja. Aku tahu sekarang, ups. Halo bos, mereka telah menemukan penjegat dalam jam Wecker. Baiklah, ya aku mengerti. Aku hampir lupa. Tolong sambungkan koneksi solar server dan sar server untuk menghindari kesalahpahaman selama pertarungan. Ya, baik. Anak muda itu harus belajar lebih giat lagi. Itulah prinsip WeChat dengan dua kartu SIM. Kalian paham? Bagaimana menurutmu? Istriku menelpon. Halo sayang. Ini aku sayang. Iya. Iya sayang, halo. Kalian manusia akan menyakiti kami. Jadi aku menguji ketulusanmu sebelum negosiasi. Dia bilang apa? Kalau kau mengizinkan aku pergi berbelanja di luar dengan aman, aku akan percaya padamu. Kau ini. Ayolah. Kenapa, Pak? Dengar ya. Apapun yang kau pikirkan sekarang, sebaiknya hentikanlah. Penjahat akan pergi berbelanja, pergi dan ikuti dia secepatnya. Kalau kau bertemu Space Dilator lainnya, maka katakan agar jangan langsung bertindak. Apa kalian mengerti? Siap! Ayo kembali! Panen hari ini bagus! Banyak budak-budaknya! Berhenti, kau! Berhenti! Dasar makhluk bodoh! Apa? Itu ketulusanmu? Dengar baik-baik ya. Kau tidak pantas untuk bisa mendapatkannya. Space Dilator! Aktifkan Space Dilator Red, aktifkan Space Dilator Blue, aktifkan Space Dilator Pink, aktifkan Space Dilator siap beraksi. Basmi dia dan selamatkan orang-orang. Baiklah. Kita terlambat. Tunggu. Dia kemari untuk bernegosiasi. Mereka orang kaya. Aku patah hati. Tolong aku. Aku mohon. Aku mohon besar. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa? Aku merasa sedih. Hentikan. Jangan paksa kami menghentikanmu. Dengar baik-baik ya. Kami tidak buta seperti kalian. Tidak ada pilihan yang lain. Kita hentikan mereka. Space Dilator.
Yellow Green. Aktifkan. Space Deleter Yellow. Aktifkan. Space Deleter Green. Aktifkan. 3, 2, 1. Berubah. Space Deleter siap beraksi. Kau benar-benar ingin melakukannya? Jangan setuju dia. Kalau kau tidak sependapat dengan kami, jangan ganggu kami. Mereka saling bertengkar sendiri. Bagus. Aku harus pergi dulu. Mereka tidak tahu. Berhenti! 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 Hei! Berhenti! Berhenti! Dia mau kabur, Space Venus. Hai, kau tidak bisa bersembunyi. Apa itu? Mesinku! Tidak! Lihat, kalian sudah terkecoh. Apa? Kau bohong pada kami! Hei! Aku tidak perlu melakukannya sekarang! Sesuatu yang hanya bisa diselesaikan perempuan. Jangan banyak bicara. Cepat basmi dia. Ayo! Serangga! Kita lebih dari mereka! Space Rocket, Space Flag, Space Flyer, Space Drill. Banyak bicara. Ayo hajar dia. Aku berguling sekarang. Dia butuh waktu lama untuk bangun. Biarkan dia jatuh lagi. Glitter Blue, Glitter Pink, ayo kita serang bersama. Space Rush! Serangan gabungan! Saturnus Jupiter Space! Pemberontak yang mengganggu! Aku akan kembali! Lubang cantik! Cepat, kita harus memanggil Solar Saver. Luncurkan! Jangan biarkan mereka membawa musuh duluan. Ayo! Flying Shadow, luncurkan! Saatnya Space Jump! Saatnya Space Jump! Sekarang cuma kita berdua saja. Kita harus tunjukkan kalau kita hebat. Itu benar! Ayo pakai senjata penghancur ini dan hancurkan dunia sebaliknya. Baiklah, ayo kita lakukan. Kenapa tembakan senjata ini seperti sulap?
sampai mereka meremehkan kita. Nah, tenang saja. Mendarat dulu. Kita akan mendarat. Kita punya sedikit masalah. Kami tidak takut padamu. Gila, Jupiter. Bagaimana sekarang? Kali ini kita salah. Biarkan mereka bicara dulu. Wow, mereka jadi lebih sopan. Biarkan saja. Di letteret. Baiklah, kali ini kita bertarung bersama. Baik. Bagus sekali. Bagaimana kalau kita mendengar mereka? Baiklah, terserah. Jangan bergerak. Jangan bergerak, jangan bergerak. Tenang, jangan bergerak. Jangan bergerak, jangan bergerak dulu. Jangan bergerak, jangan bergerak. Jangan bergerak, diam kau. Jangan bergerak. Serangga yang lemah. Ayo, habisi mereka dengan Galaxy Elbow Smash. Pengiriman energi selesai. Galaxy Elbow Smash. Ayo, sekarang kita lakukan juga. Fierce Hook. Ya. Bagaimana? Bagus sekali kan? Hah? Boleh juga. Fantasy.